Oke, lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada barang kiriman berupa modul BBM mesin inverterless Lakoni lagi-lagi merek Lakoni dengan kerusakan yang hampir sama seperti video-video sebelumnya, yaitu tidak keluar tegangan atau tidak keluar output BBM-nya. Jadi BBM-nya nyala seperti ini. Nyala ya, lampu hijau nyala. Untuk BBM Lakoni di jumper dulu untuk sensor suhunya atau termostatnya biar OC-nya non aktif ya. Karena kalau tidak di jumper, OC-nya akan aktif dan menyebabkan BBM tidak bekerja. Tapi ini OC sudah tidak aktif, untuk BBM-nya juga nggak keluar. Kerusakannya BBM nggak keluar, output BBM nggak keluar, frekuensi dan tegangan juga keluar, menyebabkan api kecil ya. Menyebabkan tegangan output di setang las tidak ada atau tidak ada api dan tidak bisa untuk ngelas, walaupun mesin lasnya dalam kondisi nyala, kipas nyala gitu. Kita langsung ngecek aja untuk tegangan-tegangannya. Ini sudah saya siapkan untuk groundnya. Ini saya sambil megang kamera. Ground di jumper di sini 7812 kaki tengah, itu adalah ground. Kita cek dulu untuk tegangan-tegangannya, lur. Tegangan-tegangan penting di mesin las BBM mesin las Lakoni. Ya. Kita cek dulu untuk output PSU-nya. PSU sudah nyala, ini output PSU 27 sampai 29 volt. Terbaca. Bentar. Coba lepas. Bisa. Se. Oh, lah copot. Copot ini. Ini ya PSU di konektor kipas atau ke relay. Terbaca 28 volt, stabil, enggak ada masalah. Output 7812 kaki nomor 3 di sini 12 volt, harusnya normal. 12 volt ada, stabil. Kaki nomor 15 K3525 sebagai pin VCC-nya. Di sini harusnya dia ada tegangan positif 12 volt. Sama seperti outputnya kaki nomor 3 7812 tadi. Kaki nomor 15 ada tegangan sama 12 volt. Untuk ini poin pentingnya, kaki nomor 8 K3525 sebagai pin soft start. Dia berperan penting untuk on off dan posisi standby maupun on si PWM K3525. Ketika mendapatkan tegangan 4,8 maka PWM akan on, dan ketika tegangan di sini 0 atau tidak ada atau tegangannya kurang dari 4,8 maka PWM tidak akan bekerja atau tegangan PWM-nya drop. Sini 0,2 ini kurang banget ya, kurang dari 4,8, berarti PWM nggak kerja. Otomatis di kaki nomor 11 sebagai output A, nomor 11 di sini itu nggak ada tegangan, dan kaki nomor 14 output B nya juga tidak ada tegangan PWM yang keluar. Bener, kaki gate kita putihkan lagi. Jika PWM ini nggak kerja di kaki gate setiap IRF driver MOSFET ya, IRF Z24N maupun yang IRF 9Z24N. Yang pertama ini kaki gate-nya IRF 9Z24N yang normalnya itu 20 volt sampai 21 volt. Cuma terbaca 15. Ini enggak normal. Ini yang IRF Z24N sebagai N channel, tadi P channel ya. Ini N channel. IRF Z24N kaki gate-nya harusnya terbaca 5 volt, ini terbaca 0,5. Ini udah pasti PWM enggak keluar ya, atau output PWM-nya tidak bekerja. Mungkin dikarenakan IC-nya sendiri yang rusak ya. Ini yang IRF 9124 top P channel terakhir juga nggak keluar ya. Karena tadi kaki nomor 11 dan kaki nomor 14 output A dan output B K3525 nggak keluar, otomatis driver transistor juga tidak mendapatkan sinyal PWM, dan driver transistor driver maksudnya juga nggak akan keluar frekuensi PWM-nya. Kita buktikan lagi pakai osiloskop lah biar lebih percaya. Ini kita pakai osiloskop, ditancapkan di sini driver MOSFET, dan ini groundnya itu nggak keluar tegangan PWM ya, itu loss, nggak ada frekuensinya terbaca,
tegangan rata-rata nggak keluar, dan duty cycle juga nggak keluar, menandakan dia loss temannya. Output driver MOSFET-nya itu loss, ini loss 28 volt artinya. Kalau tegangannya loss itu artinya tegangan yang di sini di kaki drain-nya MOSFET IRF sama dengan tegangan input supply yang 28 volt tadi ya. Maksudnya tegangan output PSU yang 28 volt itu ngelos ke drain-nya MOSFET ini. Jadi di situ tidak ada tegangan BWM yang terukur. 28 sama semua di kaki drain-nya. TPM nggak kerja nih. Langsung aja kita ganti ya. Ini gerak cepat karena mau keburu dipakai, mau keburu dikirim. Jadi nanti langsung aja kita ganti untuk IC BWM-nya K3525 dengan ditambahkan konektor IC dan juga K3140 diganti untuk memaksimalkan kinerja dari BWM mesin las ini sendiri. Oke, kita cabut dulu teman. Kita matikan, nanti langsung diganti aja ke A3525 sekaligus nanti ngecek untuk output hasil BWM nya seperti apa setelah penggantian IC, dan semoga aja untuk MOSFET IRF nya nggak rusak untuk menghemat biaya juga. Mantap, sip. Oke lur, di sini sudah selesai saya lakukan penggantian IC BWM ke A3525 beserta konektornya ya. Sudah saya katakan sebelumnya, ini konektor 16 pin dan IC BWM K3525 dan ini C3140. Konektornya juga sudah ditambahkan. Untuk center yang diganti di sini bagian SCR ya. Ini jalur ke softstar IC K3525. Jalurnya ini. Nah, ini ada beberapa center. Center 8V2 ke SCR dapat ke pin 11. Pin 11 itu dapat ke dioda silikon 4148, dia sensor arus ke bagian final, output final MOSFET ya. Sensor arusnya dia diumpankan ke pin 11. Kalau di sini pin 11 ya, ini secara umum aja gambaran skematik BWM untuk mesin las yang menggunakan MOSFET ya, MOSFET final. Pin 11 itu diumpankan ke 8V2 dan C103 atau 10 nanofarad diumpankan ke pin kaki nomor 9 IC K3525 dan juga outputnya dari op-amp output nomor 6 ya, itu op-amp CX40. Ini senternya 8V2 yang bagian depan, ini saya ganti 8V2 yang ini 15 volt. MCR masih aman. Sebelumnya itu juga bermasalah di sini di jalur sendernya ini ya, karena sendernya putus ya. Bagian bawah ada dioda silikon 4148 juga sudah saya ganti ini. Nih. Ini di atasnya MCR 106 tempatnya. Oke, ini. Untuk penjelasannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti untuk video selanjutnya akan saya bahas secara detail untuk bagian-bagian jalur BWM K3525 serta skematiknya ya. Nanti ini keburu dikirim soalnya ya. Ini ada solong-solong bakar, ini dalamnya resistor 20 kilo. Saya ganti untuk jalur ke transistor Y1 atau S8050, dia dapat basisnya resistor 20 kilo. Maksudnya basisnya dia dapat resistor 20 kilo dan inputnya resistor dia dapat VCC tegangan 28 volt atau VCC utama PSU utama. Untuk kolektornya dia dapat ke pin nomor 8 IC K3525 sebagai pin soft star. Ini pin SS, ini pin soft star ya. Tuh, ini Y1 atau S850 pin 18. Pin 18 itu dapatnya 104 ya, kapasitor 100 nanofarad ke ground dan ada 2 Y1 di sini. S50. Ini bukan skema mesin las lakoni tapi ini skematik PWM yang menggunakan final MOSFET ya. Ini ada satu transistor saya ganti, awalnya itu Y1, ini saya ganti pakai C1115 agar pemasangan kakinya berurutan. Kalau Y1 kan
kaki nomor 1 itu basis, nomor 2 itu pinggir ya. Nomor 1 itu pinggir kiri, nomor 2 pinggir kanan. Pinggir kiri nomor 1 tadi basis, nomor 2 itu emitter, nomor 3 di tengah itu kolektor. Ada satu transistor ini CL15 sudah saya ganti karena sebelumnya juga short. Ini di transistor driver totem pole ada Y1 di bagian tengah. Ini ada satu yang hilang, sudah saya ganti juga pakai C1815 untuk jalur ke kaki gate-nya MOSFET IRF Z24N dan IRF9 Z24N. Cukup itu, dan ini sudah saya lakukan penyolder ulang ya, wajib disolder ulang untuk PWM melakoni mesin las untuk memaksimalkan kinerja PWM-nya, karena kalau ketika ada solderan yang kendor sedikit saja menyebabkan komponennya kadang connect kadang tidak, dan menyebabkan kinerja PWM-nya tidak maksimal, kadang api kecil, kadang api besar, dan kadang-kadang tidak ada api gitu. Sekarang kita lanjut untuk pengetesan gelombang PWM-nya pakai osiloskop. Ini di kaki drain langsung aja ya, langsung ini keburu dikirim ke Probolinggo. Oke, kita nyalakan, dan itu gelombang PWM di output drainnya sudah terbaca. Detemnya aman, frekuensi 102,0 atau 101,9 kHz dengan VRMS atau Vmin-nya 15 volt. Duty cycle 56,3%. Kita coba cek pakai multitester ya. Kita cek di tegangan gate-nya setiap MOSFET IRF ini. Ini IRF Z24N 5,5, aman. Ini IRF 9Z24N P channel 20,8. Ini IRF Z24N atau yang N channel 5,5. Ini yang IRF 9Z24N P channel lagi, aman. Tegangan VCC masih aman 28. 12 volt masih aman. Aman ya, kalau 12 volt enggak ada pasti PWM juga enggak akan bekerja. Di 12 ya. Ini gini. Tuh. Nah, 12 volt ada. Aman. Output nomor 14, output A 5,4, output B ya, nomor 14 output B ya. Output A-nya di kaki nomor 11. Sama. Enggak ada masalah. Ini di kaki sender 15 volt yang di jalur soft start tadi, tegangannya kaki anoda 10 volt, kaki katoda 25 volt. Sudah aman, teman. Enggak ada masalah ya. Sudah sip, dan dicek pakai osiloskop juga sudah tidak ada masalah. Gelombangnya tidak ada yang cacat, dan semoga sudah jadi. Siap dikirim ke Probolinggo Jawa Timur. Oke, Mas Tampel. Siap, Lur. Lanjut nanti video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.